berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia ADAI dan hasil pembentukan pengurus, kami Dewan Pimpinan Pusat melantik saudara-saudara untuk menjadi Dewan Pimpinan Wilayah ADAI Provinsi Papua masa bakti tahun 2022-2026. Dr. Arfan Iksan Lubis, SEMSI, Ketua Dewan Pengurus Pusat DPP Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia ADAI Pusat, melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW ADAI Provinsi Papua dan The First International Conference Multidisciplinary Community Service ICMCS tahun 2022. Kegiatan berlangsung di ruang aula kampus Universitas Yapis Papua, UNIYAP, belum lama ini. Pelantikan pengurus DPW ADAI Provinsi Papua dan ICMCS tahun 2022 belum lama ini. Panitia kegiatan mengadakan agenda tersebut di ruang aula UNIYAP Jayapura. Dengan membacakan susunan nama pengurus Badan Struktur DPW ADAI Papua dan ICMCS tahun 2022, peserta yang namanya disebutkan langsung maju menempati podium dan mengambil sumpah janji. Pelantikan pengurus DPW ADAI Provinsi Papua dan ICMCS tahun 2022 tersebut disaksikan oleh Rektor UNIYAP secara daring lewat aplikasi video Zoom Meeting bersama Civitas Akademika UNIYAP Jayapura. Ikut menyaksikan dan ikut juga menjadi bagian dari pelantikan ini. Semoga ke depan akuntansi di Provinsi Papua semakin jaya, karena saya melihat sangat-sangat diperlukan akuntansi di Papua ini, karena banyak peran di pemerintahan ya dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya akuntansi dilakukan yang non akuntansi. Jadi dengan adanya ini, asosiasi ini akan berperan penting sekali di dalam membangun akuntansi di Papua. Kebetulan saya Ketua IAI Provinsi Ulayah Papua. Jadi memang saya sangat bangga pada hari ini ikut dan menyaksikan, dan mungkin di tempat-tempat lain juga akan kita bangun seperti ini supaya lebih hebat di kemudian hari. Mungkin demikian dari saya, terima kasih. Saya mengucapkan banyak syukur atas terselenggaranya pelantikan Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia di wilayah Papua yang juga dihadiri oleh Ketua IAI wilayah Papua. Dan kita sangat bangga bisa bekerja sama juga dengan IAI, ADAI IAI wilayah Papua untuk bekerja sama ke depan dalam hal katakan itu adalah pemberdayaan dosen-dosen akuntansi, juga mungkin sebagai inisiator dalam hal pendidikan anti korupsi untuk mendukung pemerintah dan masyarakat Papua yang kami banggakan ini. Jadi sudah ada di sini Bapak Ketua DPW ADAI Papua, ada juga Bapak Ketua IAI. Kalau saling bersinergi, saling menyatukan barisan, mudah-mudahan Papua ke depan itu menjadi yang ke depan dan unggul di antara kawan-kawan di provinsi yang lain. Barangkali seperti itu yang bisa kami sampaikan. Bapak sebagai dosen. Dosen, di pengajaran kita di UNIYAP Papua. Bahkan sangat kebanggaan bisa bergabung dalam asosiasi dosen akuntansi Indonesia, sehingga dengan keberadaan organisasi ini akan lebih memberikan motivasi bagi kami, bukan hanya berperan di dalam mencerdaskan SDM di tanah Papua yang bidang akuntansi, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana membangun sebuah komitmen bersama implementasi kepada kegiatan-kegiatan dalam hal di kehidupan pemerintah di akademik, sehingga kehadiran kami dosen yang ada di Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia wilayah Papua ini akan memberikan kontribusi banyak di tanah Papua untuk mengembangkan SDM dalam bidang akuntansi, yang pada gilirannya sudah tentu akan bermanfaat dalam pencegahan-pencegahan akuntabilitas, kemudian pencegahan tindakan-tindakan yang memang
menghindari ya terjadinya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi Makutan. Sekian itu demikian. Sebelumnya ucapkan terima kasih kepada dukungan daripada Universitas Syamsul Papua, pemerintah daerah provinsi dan juga ketua IAI Provinsi Papua dan juga ketua DPP ADAI serta Bapak Ibu pengurus bahwa dengan hadirnya ADAI ini membawa sinergi baru, kolaborasi antara Ikatan Akuntan Indonesia dan juga Asosiasi Dosen Akuntansi, di mana di Papua terutama di Kota Jayapura kurang lebih ada 4 perguruan tinggi saja yang memiliki program studi akuntansi, dan ini banyak tertinggal bahwa update untuk kegiatan-kegiatan akuntansi ini sebenarnya di Papua kita sangat lambat karena tadi untuk menaungi ini butuh wadah-wadah yang bisa berhimpun. Semoga momentum ini menjadi sebuah lompatan baru untuk bisa kita mengembangkan ADAI maupun IAI termasuk ilmu akuntansi di dalamnya. Mungkin itu. Terima kasih.